Sementara itu, pemirsa, ribuan kendaraan wisatawan sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi mulai masuk ke Kota Bandung, ramaikan jalur wisata menuju Lembang di beberapa titik jalan di Kota Bandung Sabtu pagi. Tercatat sekitar 15.000 kendaraan keluar dari eksit tol Paster mulai dini hari hingga Sabtu pagi. Hingga Sabtu pagi, belasan ribu kendaraan sudah mulai memadati pintu keluar tol Paster untuk menikmati libur panjang Natal dan Tahun Baru di Bandung. Hal tersebut membuat pihak Tol Jasa Marga membuka 11 pintu tol untuk mengurai kepadatan di eksit tol Paster. Selain itu, jumlah kendaraan yang keluar pada malam kemarin mencapai 39.000 kendaraan. Namun pada pukul 00 hingga pukul 8 pagi, jumlah kendaraan yang keluar dari eksit tol Paster sudah mencapai 15.000 kendaraan. Diperkirakan puncak arus keluar di gerbang tol Paster pada pukul 15.00 sampai pukul 17.00. Untuk kondisi hari kemarin, lari yang keluar di gerbang tol Paster masih dikhawatirkan di 2.500. Untuk hari ini diperkirakan tawarnya di angka 3.000. Kepadatan juga terjadi di Jalan Tol Paster, Setiabudi dan Pasir Kaliki, Kota Bandung. Diperkirakan kepadatan akan terus terjadi hingga Sabtu malam nanti. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.